Bang, mana sih jawabnya kurang ah. Ini namanya kamu bertahu. Siapa namanya? Si kuning mengambang. Lalu dong. Mas. Mak mau kemana sih? Ayo, paha dua. Aduh. Gimana, siap? Selamat datang buat Mas Gareng ya. Terima kasih udah terima kasih loh. Kok tahu nama saya Gareng? Tahu dong, kamu gak terkenal. Anak ini bagong. Boleh diiringin, ini teman-teman saya mau nyanyi. Boleh. Lagu tadi. Ya. Mau diiringi pakai keyboard atau anjing pelacak ada? Diiringi foto. Otek. Otek. Kelewatan kalau situ. Nadanya dari mana? Tak. Maju aja berisik. Kraksan. Ini gimana sih Mbak Berkah sama asistennya? Udah bagus ya. Iya, alisnya bisa belok begitu ya. Iya, dibelokin biar enggak lurus terus. Mas, itu buat burung betelor di situ ya? Rambut burung betelor. Saya pikir tempat burung betelor. Bau. Baumu sendiri enggak? Nadanya kok gitu? Anak ayam turun 1000, mati satu, tinggal 999. Itu kan lagu itu kan? Lagu yang mana sih Mbak Berkah? Tek otek. Gabunan gila nih. Suara dua. Oh, naik, okay. Naik ke puncak. Tinggi. Duduk yuk. Yeah, yeah. Aku jalan kaki loh dari Subang. Jauh banget ya. Aduh, Manu E. Manu E. Cucak Romo. Kok gak ada yang nyambung? Mbak kan asistennya dia. Kalau Mbak nyanyi, mestinya dia ngikutinnya juga bener dong. Emang ini harmonisasi, Mas. Jadi harmonisasi. Kalau istilah dalam pentatonis itu dikempyung. Wow. Oh. Ya. Jadi nada itu ada nada. Do, mi, sol. Mari bernyanyi, do, mi, sol, mari bernyanyi. Jadi antara do, mi, dan sol itu digabung. Oh. Jadi di sini do, di sini mi. Harmoni. Iya, jadinya harmoni. Ini di sini dekat, tinggal naik. Tomang itu mah. Bisa mau nyanyi diiringnya sama ini. Sungguh mati aku jadi penasaran. Semangat akan ku perjuangkan. Penasaran. Mas. Mbak Berkah nyanyi. Saya pengen banget kalau ngeliat aksi penyanyi dangdut tuh kalau pengen gendang tuh ekspresinya kan ceria banget. Coba dong, coba. Iya, tadi kan ceria. Coba, lagi nih. Sungguh mati aku jadi penasaran. Yeah.